Ibu pegang dulu pertemuan dua alisnya, agak naik sedikit ke atas gini. Ya, ini. Ini kalau dibor ke dalam, itu ada yang merah itu kelenjar pituitary. Di situ sebetulnya ada hormon bahagia. Ada narkotika alami. Jadi bandar narkotika sebetulnya ada di sini. Jangan ambil di luar, di sini. Namanya hormon dopamin, hormon bahagia. Mari ajarkan diri kita dan ajarkan anak-anak agar dopaminnya sering keluar tanpa harus ambil yang kimia. Bagaimana caranya? Gampang, ada 5 cara Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu punten maaf sekali, harus sering tersenyum. Coba senyum dulu Bapak Ibu semua. Senyum yang mengeluarkan dopamin itu kalau sudut kanan kiri seimbang ya. Karena ada orang kalau senyum mukanya miring begini kayak saya ini. Orang yang senyumnya miring begini dopamin gak keluar. Lihat teman berhasil dia senyum tapi sebelah. Kalau senyumnya miring yang keluar ada hormon namanya noradrenalin, hormon cemas. Dia tidak di otak, dia di pinggang. Maka kalau orang cemas itu sakit pinggang. Kadang hormon noradrenalin kumpul di perut, makanya bolak-balik sakit perut ya. Itu kalau lagi cemas gitu. Ayo senyum lagi Bapak Ibu, ayo. Supaya mengeluarkan hormon dopamin, senyumnya harus minimal ditahan 7 detik. Ayo senyum semuanya, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Masya Allah, keren. Apalagi yang bisa mengeluarkan hormon bahagia itu? Tertawa. Jadi kalau Bapak Ibu suntuk, sumpek, ya, minta tolong teman suruh bikin cerita lucu baru kita ketawa. Nah, gitu. Atau sering-sering bercerita lucu pada anak-anak agar anak-anak tertawa. Apalagi yang membuat dopamin keluar? Dibelai. Makanya kasihan yang jablay. Jarang dibelai. Pak, sering-sering belai ibu ya. Kasihan ibu. Anak-anak juga gitu, sering dibelai aja udah. Apalagi bergerak. Siapa suka olahraga? Olahraga mengeluarkan dopamin. Bapak Ibu boleh, karena ini ruangan dingin kita begini, coba tangannya. Ya, olahraga seperti ini seluruh saraf sudah bergerak. Lagi? Jadi kalau Bapak Ibu sedang suntuk di kantor, capek, segera goyang aja. Gitu. Supaya bahagia. Yang kelima adalah nyanyi dan ngaji. Bapak Ibu suka nyanyi? Saya termasuk orang yang suka nyanyi. Jadi kalau saya sedih, saya nyanyi. Biasanya 7 lagu baru saya gembira. Tetapi itu tadi, nyanyi itu bikin gembira. Ya? Di mana tadi tempat narkotika asli? Coba tunjuk lagi di sini. Bapak Ibu pernah nonton film India? Wanita India sering pakai bindi. Itu tempat narkotika asli. Makanya lihatlah wanita India. Dia marah nyanyi. Dia sedih nyanyi. Ditinggal suami nyanyi. Ditilang polisi. Makanya wanita India selalu bahagia. Wanita India jarang kena narkotika. Karena selalu bahagia. Ya?